Assalamualaikum dari general. Assalamualaikum. Assalamualaikum dari general. Okay guys, Mbak Lala in house. Kita buat konten eh. Cuma Mbak Lala aku sekarang dah pakai GoPro eh. Dah improve eh. Tak tahu ambil gambar. Ni orang depan. Ah, hai. Ataupun boleh, kalau boleh pacak ke dia boleh tegak diri macam ni tak boleh? Hai. Okey, selamat pagi semua. Pagi. Okey, macam nyari cikgu pula aku. Okey, bagi mereka pegang. Okey, bagi mereka pegang. Nah, pegang dua jari. Okey. Nah, kau tak ada kerja. Tengok, kat situ. Alright, so sekejap. Sabar cikgu, sabar. Cikgu tak sabar nak bercakap ni. Okay, so kita nak minta cikgu untuk ceritakan dia punya story, kenapa dia start YouTube dan berapa income dia kat YouTube sekarang pun semua eh. Okay, tepuk tangan untuk Kado. Okay, kena suri datang. Eh, kuat lagi. Oh, pakai handphone, sorry. Handphone, tak ada yang. Okay, selamat pagi semua kepada yang hadir, tahniah karena anda datang pada hari ini. Percuma ya? Percuma. Okay, pertama kali saya bawa kado ke sini bulan Jun dulu ya. Berbayar betul? Bayar. RM100 seorang. Okay, tidak ada free hari ini, anda dapat free, tahniah. Jadi saya pun gembira karena kado dapat buat free, bukan saja di sini tetapi tempatan juga. So harap rakan-rakan anda yang ada di sini jangan lepaskan peluang, karena ini adalah peluang terbaik untuk kita menjana pendapatan. Okay? Dan juga selain pada itu, kita akan kebaikan YouTube ini, kita akan exposekan kita punya kemampuan, creativity, kemahiran. Okay, cerita sedikit bagaimana saya terjebak di dalam apa nama channel? Channel PBB. Subscribe lepas dia nanti channel PBB. Okay, bagaimana permulaan saya masuk di dalam bidang YouTuber ni? Mula-mula dulu mungkin ramai yang tahu, ada yang tidak. Saya adalah seorang producer, saya adalah seorang komposer, ada serikat rekaman Bangau Bulu Pemerindu. Dulu kita jual dapat untung daripada physical VCD, DVD, okay, CD. Apabila keadaan tidak mengizinkan, zaman sudah berubah, okay, berubah. Dan kita nampak jual VCD ini secara fisikal tidak relevan lagi. Dan saya pun tidak keluarkan VCD selama 3 tahun. Mogok lah kononnya, merajuk kena cetak rompak ini. Okay, saya sudah jumpa banyak menteri YB tetapi tidak dapat settle lah. Dan saya mogok tak keluarkan VCD. Akhirnya saya scroll, terjumpa lah nama seorang ini, nama dia Kado. Wow. Dia punya apa tuh, konten itu sangat interesting, saya sangat suka. Dan saya pun mula tertarik. Okay, saya lihat apa keuntungan kebaikan menjadi YouTuber ni. Dan saya terus cari nomor telefon, terus saya kontak. Hai, saya perkenalkan diri saya Mbak Lala daripada Sarawak, saya Iban. Oh, aku Lala dek. Eh, surprise, macam mana you boleh kenal? Okay, cerita dulu. Kemudian kita jemput ke sini, dan saya sangat gembira karena kita pada masa itu ramai juga rakan-rakan yang terlibat. And then kita dapat buat sesuatu yang baiklah untuk semua. And then sejak pada itu saya mula lihat semula saya punya YouTube dulu. Nama itu adalah, masa itu saya letak Malala karena saya sendiri. Tetapi pada masa itu ada masalah sedikit yang tidak dapat saya selesaikan. Pada masa itu subscribe sudah sampai 30,000. 30,000 view lebih 1 juta pada masa itu. Sebab saya gunakan YouTube masa itu khas untuk promosi saja, bukan untuk apa-apa. Saya tak tahu apa bagaimana untuk menjana pendapatan daripada YouTube ini. Akhirnya saya tutup yang ini, saya cuba aturkan satu lagi PVP official. Subscribe dia kurang lagi, yaitu 6,000 pun bermasalah yang sama. Saya banyak cabaran juga nak buat YouTube ini. Okay, akhirnya aku bicara dengan istri, dia ada satu lagi channel. Pada masa itu channel dia 300 lebih ya. 300 lebih. It's okay, mereka. Delete pertama, delete kedua, karena kita punya version lagu di sana. Saya banyak keluarkan lagu di sana. Dia tidak full, okay? Saya gunakan untuk promotion. Kenapa? It's okay, sabar, tenang. Kita mulakan hidup yang baru. Kemudian kita pun buka, gunakan channel. Saya punya account, istri saya. Saya tukar nama menjadi channel PVP yang sekarang inilah. Yaitu bermula bulan Oktober, bulan 10 yang lepas. Bulan 10, bulan 11. Okay, syukur saya dapat subscribe satu bulan lebih kurang 10,000, sekarang 20,000 dalam masa 2 bulan. Okay, dan saya nak kongsikan semua, bukan sebabkan saya artis, tidak. Bukan karena saya ada nama, tidak.
apa this is a tip yang perlu anda ketahui semua. Serasa mungkin Bro Krado sudah share dengan semua, tapi saya based on my experience saya ceritakan juga. Mengapa subscribe itu boleh meningkat begitu? Okay, bukan kerana you popular, tidak. Banyak rakan saya artis, oh subscribe saya, tetapi masih ratus, tak sampai 1,000 pun. Saya nampak, memang mereka ada nama, memang mereka popular di Sarawak sini. Mereka adalah artis, tetapi mengapa subscribe itu tidak meningkat? Okay, ini mesti anda tahu. Bukan kerana anda ada nama, betul? Nama itu boleh juga menolong sedikit saja, tetapi the most important thing is your content. Mengapa anda suruh orang subscribe tetapi tidak ada benda baru di sana? Nak lihat apa? Betul tak? Betul. So, pastikan konten anda betul-betul menarik yang orang suka. Okay, sekarang tu saya ada letak dua. Saya punya video yang coming soon yang saya letak premium sana. Orang memang tertunggu-tunggu. Macam tu. Apa saya punya konten? Anda lihatlah sendiri sana. Okay, dalam masa 2 bulan itu juga saya sudah pun upload banyak video-video lagu-lagu lama sampaikan lagu yang berbini dulu. Saya upload, walaupun baru saya upload, sekarang sudah sampai 84K lah dia punya view. Saya syukurlah. Okay, yang pertama adalah apa tadi? Konten yang menarik. Okay, yang kedua adalah apa? Kita punya apa? Tahu ah? Kita punya konten di dalam itu make sure dia mesra kepada pengguna. Kita boleh lihat dengan bagus audio video dia maksud saya. Saya rasa saya tahu anda semua adalah amatur. Saya pun amatur. Walaupun saya sudah lama dalam bidang editing shooting ini, saya anggapkan saya sendiri masih amatur. Belum lagi makin sangat. Okay. Video make sure jangan banyak shaking, pakailah yang stabilizer sikit, okay. Lighting sangat penting, audio juga sangat penting. Tiga ini, audio, video, okay. Dia punya lighting cukup-cukup. Tidaklah saya expect yang sangat-sangat bagus, tidak. Kerana kita amatur kan, kita pun tidak banyak barang untuk guna itu. Jadi ini yang penting bahan di sana, okay. Kalau boleh tambahkan subtitle ya, supaya orang senang, supaya bangsa boleh lihat. Kalau boleh gunakan bahasa Melayu. Yang terbaik mungkin letak subtitle bahasa Inggeris semua. Kita jangan takut kawan kita di sini saja. Sebab saya nampak sub or sub ini kadang tidak menjadi. Mengapa? Kena kita macam paksa kawan kita untuk subscribe. Lepas tu dia subscribe, dia tidak nampak lagi, betul? Mengapa? Kita punya konten itu tidak apa-apa bagus konten dia. Dan dia punya gambar dia sana shaking lah, kurang terang, audio tidak terang lah. Okay, ingat lah. Kemudian yang ketiga penting juga adalah apa dia? Kita punya thumbnail, kena buat betul-betul thumbnail. Tahu thumbnail ya? Muka depan itu. Kadang-kadang dia ada buat pilihan, kita letak saja klik. Kadang-kadang itu mungkin belum cukup menarik. Kadang-kadang perlu kita edit juga. Okay, editkan gambar yang bagus supaya nampak orang sekalian, wow, cantik lah ini, mungkin cantik. Tetapi belum tentu betul-betul cantik, tidak. Kurang dia sudah klik kita punya channel. Okay, buat thumbnail yang bagus. Kemudian dia punya title, tajuk dia apa? Tajuk ini penting juga. Kita tak tahu nak letak tajuk apa kadang-kadang kan. Kita letak, kadang-kadang belum menarik. Kadang konten dibahas saja, tetapi dia punya title itu wah menarik perhatian kita lah kan, untuk kita klik kan. Okay, so ini saya nampak sangat penting lah untuk kita menjadi seorang YouTuber yang sangat bagus. Okay, dan yang paling penting lagi kita selalu tolong orang lain. Seperti Bro Kadok nih, dia tolong kita sebenarnya. Dia baik dengan kita, bantu kita, Tuhan akan tolong dia juga. Betul tak? Kita sangat percaya ini. Bro Kado saya rasa tidak akan berjaya lebih tinggi kalau dia tidak bantu orang lain. Itu yang berlaku juga pada saya. Saya terus terang cakap, di dalam kita punya grup, saya jujur cakap, saya bukan mahir sangat dalam bidang YouTube. Tetapi saya sudah upaya untuk tolong rakan-rakan. Ada yang datang ke rumah saya, artis, produser datang, saya tolong yang terbaik lah untuk kamu. Yang terbaik kamu datang ke khusus yang Kadok buat, saya cakap. Saya tolong kamu apa yang saya dapat buat lah. Tetapi bukan semua saya dapat buat. Karena dalam bidang IT ini saya ada kurang sedikit. Okay. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, okay, silalah bertanya di dalam kelas ini kepada Bro Kadok. Saya mungkin saya punya experience sajalah, okay. Dan lihatlah apa saya punya konten yang mungkin menarik juga, okay. Mungkin anda lihat
konten saya menarik karena saya artis. Bukan seperti itu. Sebenarnya ada banyak lagi benda-benda yang di sekitar kita, especially kita di Sarawak sini, konten yang bagus, betul tak? Oke, baru-baru ini ada seorang Chinese tanya saya, dia adalah seorang pemberita. Marahlah dia cakap, ya apa? Kamu tahu tak daun ini? Dia cakap, daun apa? Daun ini boleh menyembuhkan cancer, boleh menyembuhkan luka, boleh menyembuhkan demam. Wow, sangat bagus. Saya post dalam YouTube, kemudian orang pun komen. Oh, nama dia adalah kayu memali, ataupun mali-mali, ataupun jolok-jolok, tersilap saya. Dan saya tanya lagi yang kepada yang Iban. Oh, nama dia dalam bahasa Iban adalah kemali. Mereka cakap kemali, mereka explain lagi. Wah, kemali ini memang satu kayu yang agak mistik juga. Dan dalam bidang perubatan, di dalam buat pagar rumah, kena ada benda-benda hamal halus yang kacau tu, mereka buat ini sebagai pagar, mereka cakap. Okey, bagus juga dia punya konten. Dan saya search lagi, kemudian saya tanya mak dan bapa saya. Oh, mereka pun terang, memang kayu ini sangat berguna, kata bapa saya. Mak saya pun cakap, wah, sampai ke banyak cerita dia. Okey, kemudian kita pun, ini bermula pada saya nak tolong yang seorang ni tadi, pemberitaan ni tadi, dia bekerja di Borneo Post. Kena saya nak tolong dia, okey, tidak apa. I try my best, sebenarnya saya perlu balik kemarin. Saya daripada lepas tu, balik ke Sibu, tetapi iyalah, saya nak tolong kamu, saya pun pergi ke kebun. Mak, saya cakap, mari kita turun ke kebun sekejap, cari pokok kemali ini. Baru saja berapa meter di sana, tak sampai 1 kilometer pun. Wah, itu pun dia dah cakap. Wah, saya sangat, wah, sangat gembira. Saya ambil gambar, saya cakap, ada dalam konten nanti dalam YouTube. Kemudian, ini satu lagi. Okey, cukuplah cakap, ambil daun. Okey, kita kembali. Lupa rupanya, tempat saya parking kereta itu, banyak lagi di sana. You see? Pokok kemali ini, oh, kalau macam tu, oh, kita akan expose kayak ini. Mungkin ini adalah satu ubat herba. That is a, maksud saya adalah konten yang boleh dikatakan sangat bagus. Siapa-siapa boleh buat ini, betul? Tak kira siapa pun. Tetapi dia punya info, dia punya konten sangat-sangat bagus. You see? Ah, bukan saja dalam hiburan seperti saya yang menyanyi ataupun berlakon, bukan macam itu saja. Okey, saya rasa itu saja saya cakap. Nanti terlalu panjang, lebih daripada 10 menit orang tak suka lihat nanti. Tapi jangan disuntik. Jangan lebih 10 menit ya. Betul. Tapi kena buat 10 minit dan ke atas, tapi janganlah panjang sangat. Yes. Alright, kita nak tanya. Dulu apa masalah waktu yang yang 20,000 subscriber tu, 30,000, lepas tu yang 6,000 ni, apa masalah sampai sampai terpaksa panggil gaduh datang? Pada masa itu memang saya tak tahu apa-apa. Okey, saya datang panggil gaduh datang ke rumah. Okey, dia punya susah untuk dimonetize. Ada masalah sedikit. Ada masalah dari segi teknikal di sana. Okey, contohnya ada persoalan lagu. Okey, saya cakap saya adalah producer. Kalau lagu itu sudah orang, kamu adalah memang pemilik asal, kemudian kamu lewat untuk apa? Untuk upload. Upload di dalam you punya channel, orang sudah upload lebih awal pada kamu. Itu sudah kira milik orang juga. Jadi saya rasa wah sangat rugi. Okay, saya punya sekarang ada berapa satu album, dua tiga album yang saya tidak dapat upload karena orang lebih awal upload daripada saya. Okay, ini sangat. Tapi lawan tak? Memang, dan saya tutup saja, dan saya akan buat satu management yang baru. Saya record baru, saya buat video baru, buat yang baru. Kalau kita buat yang baru, macam kita buat cover version, dia tidak ada masalah. Dia, isu dia macam sekarang, dulu kerja ada label tertentu ke apa semua. So, mereka dah upload dulu apa semua pun, dia tak boleh nak lawan apa semua lah. Sekarang dia dah buat label sendiri, apa semua senang lah. Ya. Kita nak tahulah, Cik Mbak ni, 348,000 view ni, 3 bulan lepas ni, berapa pendapatan ni? Oh. Okey, pendapatan ini yang sangat penting lah. Kalau kita tidak ada motivasi macam ni, kita tidak berbuat kan. Okey, kerana saya ada berbeza sedikit. Kerana kita adalah dalam bidang music. Bidang music ini bukan based on the view dia punya income. Kita punya dalam bidang music ini, kita akan dapat income juga daripada ringtone, CMT, macam tu lah. Daripada job, semua tahu tu kan. Daripada itu. So, I have to saya mesti daftarkan di bawah OSM. Karena OSM ini adalah di bawah RIM. Okey. Jadi lagu kita semua dihantar kepada RIM. RIM ada database, ada memiliki semua senario lagu kita. Kemudian RIM ini berikan satu kepercayaan, satu kuasa kepada OSM ini untuk
atur ke kita punya lagu untuk monitor kita punya lagu. Di sana mereka akan buat macam-macam, bukan saja kita dapat untung pada view dan kita dapat untung daripada apa yang saya cakap tadi lah, ringtone semua tuh. Oke, jadi untuk masa sekarang karena dia melalui proses selama untuk, saya belum lagi dapat income. Tapi untuk YouTube saja saya belum dapat income karena semua ada di sana. Oh. Apa saja yang dikeluarkan di YouTube sini, saya buat vlog ke, saya buat apa-apa, belum lagi karena semua mereka akan monetize. Mereka akan janji pada saya bulan 1. Kalau tidak, saya bawa kado jumpa mereka. Kita nak tutup dulu kejap sebab saya nak mengexplore something, eh. Alright. Okay. So, terima kasih Cik Mat Lala kerana sudi berkongsi kepada mereka tentang pengalaman menjadi YouTuber bersama susah senang. Tak susah pun, tak senang pun. Kan? Tapi dia punya point tadi agak penting juga untuk korang terima, yang orang memanglah sakit hati subscribe. Kau suruh aku subscribe, tengok kau punya video pun 1-2 je. Nak subscribe apa kan? Bukan kita tak nak tolong subscribe. Of course kita nak subscribe. Tapi kalau korang betul serius nak jadi YouTuber, then korang kena buatlah apa nama benda ni. Fine art di thumbnail macam Cik Mat Lala cakap. Barulah orang nak masuk rumah kita, betul tak? Okay, so itu saja. Terima kasih Mat Lala. Kepada anda semua yang menonton video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel BPBP. Okay. Apa nama dia tadi? Pangau Buloh Pengerindu. Okay, lagu dia yang popular lagu apa? Bebin Bebini. Bebin Bebini. Ini lagu lama, lebih 10 tahun yang lepas. Aku terkejut dia masa aku ni. Ini Mat Lala ni nak minta tolong kat lu. Aku kat KL kan, tengah baca kan. Oi, kena pergi miri ni, tolong orang miri. Patut 13 orang je datang kelas. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so saya ada kerja sedikit. Kaki saya pun tak berapa bagus dari tayar ni.